Tapi jarang meureum banya. Lamun misalkan nu awewe nu dicanda keluar. Jarang. Harus cinta pada cinta itu. Oh. Tapi cintanya jangan setengah ini. Harus cinta mati. Jadi kalau orang barunya turun enggak disangsara. Oh. Teh. Mana cara kemana? Nyawa mana kan nugelis mah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya lagi ada di Baduy Luar, yaitu tepatnya di desa Cibualeger. Kalau saya tidak salah, ini masih ke dalam area Rangkas Bitung teman-teman ya. Saya dari rumah itu berangkat pukul 7.30. Rute yang saya ambil untuk ke Baduy itu saya ambil dari arah Bojong, kemudian masuk ke dalam. Nah, di sini kita akan disuguhkan pemandangan teman-teman. Pemandangannya kebun sawit, kebun karet, dan hutan belantara. Jalur yang saya lewati ini hampir tidak ada kendaraan, sangat sepi. Jadi jangan sampai teman-teman kemalaman di sini. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di kota tujuan, yaitu Desa Cibualeger. Pada tanggal 15 Oktober 2022, tepatnya di hari Sabtu, pernah ada kunjungan Bapak Sandiaga Uno, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama Ibu Haji Iti, yaitu selaku Bupati Rangkas ya teman-teman, untuk mendukung potensi wisata di Indonesia, termasuk di daerah Baduy ini. Sebelum teman-teman masuk ke Kampung Baduy, diwajibkan untuk registrasi pengunjung terlebih dahulu ya teman-teman. Mata pencaharian suku Baduy, mayoritas mereka itu petani, kemudian mereka juga menjual barang-barang kerajinan. Biasanya untuk ibu-ibu suku Baduy, mereka berjualan rempah-rempah dari hasil perkebunan mereka. Di sini hukum adatnya masih berlaku, teman-teman, jadi jangan sampai melanggar apapun itu. Ini durian baru datang, teman-teman, asli Baduy. Untuk harga tergantung besar kecilnya dan tergantung kita bisa nawarnya. Ini namanya lumbung padi, yaitu tempat penyimpanan beras. Kalau warga Baduy menyebutnya leuit. Kraya acara. Oh. Ketika saya sampai di desa Baduy, ternyata di sini ada salah satu warga yang sedang melakukan pesta pernikahan. Di sini rumah Bapak Sarja, salah satu penduduk dari Kampung Baduy Luar. Beliau menjual durian, teman-teman ya. Bagi yang
minat teman-teman bisa hubungi Bapak Sarja ini. Kalau misalkan mau dibawa ke bawah dengan jumlah yang banyak, tenang, ini adalah orang-orang yang siap membantu. Saya enggak sampai baduy dalam ya teman-teman, karena treknya masih jauh ke dalam sana. Akhirnya saya pulang lagi karena mau hujan. Tapi jarang merem banyak. Lamun misalkan nu awewe nu di canda keluar. Jarang. Harus cinta pada cinta itu. Oh. Tapi cintanya jangan setengah ini. Harus cinta mati. Cinta mati. Jadi kalau orang barunya turun enggak disangsara. Oh. Teh. Nyawa mana ya kalian nugelis mah? Oke teman-teman, dikarenakan cuaca juga tidak mendukung, akhirnya saya kembali ke bawah dan melanjutkan perjalanan pulang. Sekian video petualangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.